Ya, serba-serbi Piala Dunia U17 di Indonesia sangatlah berbeda daripada Piala Dunia di negara lainnya, di mana Indonesia memiliki keberagaman budaya hingga keunikan tersendiri yang dimiliki Indonesia, yang membuat kontestan Piala Dunia sangat betah berada di bumi pertiwi ini. Mulai dari masyarakatnya yang sangat ramah terhadap wisatawan, hingga keunikan-keunikan yang tidak ditemui mereka di negara asalnya. Berikut beberapa momen menarik dari berbagai kontestan hingga supporter Piala Dunia setelah datang ke Indonesia. Pemain timnas Inggris selebrasi bersama anak-anak di lapangan Tarkam. Ya, inilah momen unik dan sangat langka saat pemain timnas Inggris U17 terlihat melakukan selebrasi bersama anak-anak lokal setempat. Anak-anak di daerah tersebut sangat gembira bisa melakukan selebrasi ala pemain Manchester United, Marcus Rashford. Ya, tentu suasana tersebut tidak pernah ditemui oleh para pemain timnas Inggris tersebut di negaranya, hingga membuat mereka sangat terkesan dengan suasana di Indonesia. Supporter timnas Mali teriakan yel yel mie ayam dan nasi goreng. Goreng ya lah, goreng. Ya, momen unik kali ini datang dari supporter Mali saat timnasnya melawan Uzbekistan. Bukannya menyanyikan yel yel kebanggaannya, namun justru supporter Mali meneriakan yel yel mie ayam dan nasi goreng. Jelas saja supporter Mali itu membuat kocak supporter lain di sekitarnya. Baca selawat di stadion di laga Indonesia versus Ekuador. Ya, di laga Indonesia versus Ekuador yang berakhir dengan skor 1-1 itu, ada momen yang sangat langka, di mana supporter pendukung timnas Indonesia bergema membacakan solawat di laga tersebut. Tentu momen ini sangat langka terjadi dan menjadi sorotan, di mana biasanya para supporter yang hadir di stadion menyanyikan yel-yel khas nyanyian untuk timnas Indonesia. Namun di balik itu, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Raja Copa America Latin U17 tersebut. Ya, itulah beberapa momen unik dan langka yang terjadi saat Piala Dunia U17 berlangsung. Suasana di Indonesia membuat para kontestan Piala Dunia sangat betah. Nasi goreng ya, Congratulations. Well, thank you. This one.